Halo semua, selamat datang lagi di channel saya. Waduh, ini udah malam-malam ya nih guys. Jadi sesuai dengan video yang kemarin saya bilang mau mereview lampu RTD ini di malam hari ya, RTD M01B Mini Pro G. Ya nggak usah basa-basi lah, kita langsung aja lah ya. Kita nyalain dulu motornya. Oke, jadi kira-kira kayak gini lah lampu dekatnya. Kita langsung jalan. Oke guys, jadi ini tampilan si cahaya lampu dekatnya ya di malam hari. Kalau bisa kalian lihat, jadi ini cut off-nya cukup bagus ya. Si lampu LED-nya itu membentuk setengah lingkaran yang cukup jelas. Jadi dia nggak nyebar kemana-mana, dia fokus aja setengah lingkaran di daerah area, ya itulah, kalian bisa lihat lah mungkin ya, nggak tahu kelihatan nggak ya di GoPro ya, mudah-mudahan kelihatan lah ya. Jadi kira-kira kayak gini lah. Nah, jadi kalau dilihat nih, si sebelah kiri itu agak lebih memanjang dibanding sebelah kanan ya, atau bisa dibilang wah polisi tidurnya triple bro, waduh. Oke, jadi bisa dibilang ini lampunya itu agak condong ke sebelah kiri, seperti yang saya bilang waktu di garasi kemarin ya. Jadi menurut review beberapa YouTuber sih yang udah pasang lampu ini karena kita di Indonesia itu berkendara di sebelah kiri guys. Jadi ini agak condong ke kiri supaya bisa kalian lihat nih. Nah, kalau di kiri misalnya ada trotoar atau ada pejalan kaki itu jelas kelihatan gitu ya. Lebih jelas kelihatan, dan supaya yang di sebelah kanan yang dari arah berseberangan itu enggak kesilauan sama lampu kita gitu. Jadi menurut saya sih cukup bagus ya ini ya, berbeda dari lampu standar apalagi yang bohlam atau halogen itu dia nyebar cahayanya. Kalau ini dia benar-benar fokus, cut off-nya bagus banget. Dan oke, nanti saya coba abis ini gimana lampu jauhnya. Oke, sekarang saya mau nyoba lampu jauhnya. Kalau lampu jauhnya ini cenderung menyebar kayak lampu LED pada biasanya, dan tapi ini cukup jauh ya jangkauannya, mungkin sekitar 20 meter 25 meter ada kali ya. Jauh banget sih, dan cukup jelas, bukan cukup lagi, sangat jelas ya. Pokoknya ini, nah kalau lampu jauhnya sih, kalau punya saya, sama ya, dia agak lebih kiri, itu sisi kiri, nggak tahu kelihatan di GoPro atau enggak, tapi sisi kiri itu sedikit lebih terang. Kalau ini nggak jelas kayak lampu dekat, tapi apa terangnya hanya sedikit lebih terang gitu ya. Nanti deh saya coba lagi, ini di arah berlawan banyak banget nih kendaraan. Ntar nunggu agak sepi, saya coba lagi lampu jauhnya guys. Habis truk ini nih ya, kita coba lagi. Aduh, polisi tidur. Triple bosku. Oke, ini kalau yang saya lihat yang sebelah kiri sedikit lebih terang, sedikit aja ya, nggak perbedaannya nggak begitu jauh ya, karena agak menyebar ya. Cut off-nya kayaknya hanya untuk lampu dekatnya aja. Oke, jadi kesimpulannya, kalau menurut saya sih ya guys ya, ini harganya saya beli 199.000 online. Kemudian masangnya PNP banget, nggak perlu banyak ubahan guys, pokoknya tinggal plak-plak-plak-plak ya, sesuai yang kalian lihat di video. Jadi menurut saya ini sangat worth it bagi kalian yang mau ganti ke lampu LED. Apalagi ini modelannya ini Mini Pro G. Jadi kalau dilihat itu di dalam batok lampunya itu ya, kalau dilihat dari batok lampunya itu ya lumayan keren lah daripada pakai apa lampu standaran gitu ya. Cukup meningkatkan kegantengan juga gitu. Ya, jadi ya paling segitu aja sih. Nggak tahu ini bakal jelas atau enggak ya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman lah, mudah-mudahan cahaya lampunya kelihatan gitu ya.
Ini video singkat aja, ini kebetulan saya nganter ibu negara sekalian belanja malam-malam nih gitu. Jadi ya paling segitu aja videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.